hari ini saya nak tunjukkan cara-cara untuk memakai korset. So pada tangan saya ada warna skin color dan pada tangan model ada warna hitam. So korset kita ada dua jenis color, ada skin color dengan warna hitam. So untuk size kita ada tiga jenis size, ada size M, LXL dan double dan triple XL. So jom kita tengok macam mana cara untuk pakai korset ni. Pada tangan saya ambil korset saiz double triple XL untuk model kita pakai. So kita nak membuktikan yang orang besar pun still boleh pakai kita punya korset ni. Sebab kita ada tiga jenis saiz. So untuk korset ni kita boleh pakai direct to skin supaya dia punya keberkesanan tu lebih efektif lah. So boleh pusing belakang. Korset kita betul-betul menampung pada bahagian tulang belakang dan kat sini kita ada besi untuk dia sokong kita punya tulang belakang. So untuk strap, cuba buka. Okay, untuk strap kita ada dua tempat, ada bahagian belah dalam dan kita ada bahagian belah luar. Untuk belah dalam kita khaskan untuk mereka yang bersaiz triple XL dan bahagian luar untuk bahagian double XL lah. So model kita dia strap belah luar sebab dia saiz double XL. So untuk korset ni dia, kita punya korset tak rigid sangat dia, kita punya modesty boleh bergerak-gerak. So memang orang kata selesa lah untuk dipakai. Kalau kata korang buat kerja-kerja berat, kerja angkat-angkat berat ke apa kan, duduk terlalu lama ke apa, kadang-kadang kita punya postur badan tu dah tak betul. So kita perlukan korset ni untuk menyokong kita punya tulang belakang dan memperbetulkan balik kita punya postur badan.